anak-anak mencoba semuanya, maka anak-anak akan berusaha untuk memahami. Oh, ternyata ada ya, rasa jeruk ini berbeda-beda. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, dan ada yang rasanya sangat asam. Lalu setelah itu kita naikkan level anak-anak ke level mengaplikasikan. Kita akan ajak anak praktek untuk membuat es jeruk. Kalau anak-anak tidak suka es, boleh hanya minuman jeruk saja. Yuk kita praktek untuk membuat minuman jeruk. Apa yang kita gunakan ya? Pertama adalah buah jeruknya, lalu perasannya. Jangan lupa ada pisau, hati-hati menggunakan pisau. Lalu kita siapkan gelasnya dan ada gula, lalu ada air putih. Nah.